Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cak Pur Channel, tutorial belajar servis HP secara mandiri. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin. Ini di tangan saya ada HP Oppo Reno 8T dalam kondisi layarnya hancur, layarnya pecah. Jadi untuk video kali ini saya akan berbagi video tutorial bagaimana cara mengganti LCD Oppo Reno 8T. Oke, langsung saja biar tidak lama-lama videonya. Jadi ini teman-teman, ya kita buka casing belakangnya. Ini sudah saya copot biar tidak terlalu panjang videonya. Jadi seperti biasa ini kita buka seperti ini untuk mencopot LCD-nya, casing belakang atau backdoor-nya kita buka. Jadi seperti biasa kita copot dulu, lalu kita buka semua bautnya. Ini juga sudah saya buka bautnya, lalu kita buka casing belakang ini ya, kita buka untuk penutup mesinnya. Oke ya teman-teman, kita copot baterainya, kita copot saja soketnya. Ini tidak perlu mencopot baterai ya, karena soket LCD-nya ada di bawah ini. Nah seperti ini, lalu kita buka LCD-nya. Karena ini LCD sudah hancur, jadi ya langsung saya buka saja. Langsung saya buka. Nah seperti ini, lalu kita lepaskan, kita copot, kita keluarkan fleksibelnya dari sini. Ini fleksibelnya. Oke, kita angkat mesin belakang, mesin bawah, lalu kita copot LCD-nya. Kita angkat sedikit seperti ini, biar lubangnya ini agak longgar. Nah, setelah itu kita akan mencoba LCD-nya terlebih dahulu. Kita coba LCD yang baru. Ini LCD yang KW ya, yang biasa. Jadi ini untuk sidik jari itu off, jadi sidik jarinya off. Nah seperti ini. Sebelum kita coba, untuk keamanan kita tambahkan selotip di bagian fleksibel, fungsinya untuk biar aman. Jadi nanti saat kita mengelem itu lemnya tidak mengenai fleksibel. Nah, kita tambahkan solatif di bagian bawah fleksibel sini. Ini untuk keamanan saja. Biar tidak terjadi error saat nanti kita lem. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang paling penting bawahnya ini ketutup sama solatif. Oke, sekarang kita coba LCD barunya. Kita pasang. Oke. Baterainya belum dipasang. Kita pasang dulu baterainya, lalu coba kita nyalakan HP-nya.
Sebelum kita lem, kita tes dulu. Oke teman-teman, untuk mengetes sentuhnya touchscreennya, kita tekan satu aplikasi, jangan dilepas, lalu kita geser ke seluruh layar seperti ini. Kalau dia terhenti, itu kemungkinan touchscreennya bermasalah. Kalau tidak terhenti, berarti touchscreennya aman. Oke, ternyata aman. Kita tes juga untuk warnanya. Kita cek betul, karena ini LCD yang KW ya teman-teman, bukan yang ori. Tapi ini lumayan bagus, warnanya juga bagus, pencahayaannya juga bagus. Cuma yang jadi masalah, sidik jarinya off, jadi sidik jarinya tidak bisa digunakan. Oke, Reno 8T dengan spesifikasi RAM 8 plus 4, ROM 256GB. Oke teman-teman, jadi ini sudah bagus ya, kita tes sudah, semua sudah berfungsi dengan baik. Sekarang waktunya kita lem. Oke, kita copot dulu baterainya. Kita copot juga LCD-nya. Oke, kita angkat sedikit untuk mesin bawah. Biar agak longgar. Oke ya. Ini sudah tercopot. Oke teman-teman, sekarang kita lem LCD-nya. Saya menggunakan T 7000 untuk lemnya. Oke, kita lem bagian pinggir, jangan sampai masuk ke LCD ya. Jadi kita lem aja pinggirnya sini semuanya. Di sini ada sensor, atas ini ada sensor, jangan sampai kena lem. Oke, sekarang kita yang sebelah sini. Dan bawah. Oke ya teman-teman, cukup ya. Ini udah rata, ini semuanya sudah kena lem. Langsung kita pasang. Thank you.
kita pasang dulu soketnya. Oke, sudah terpasang. Kita pasang juga penutup belakang. Jadi nanti kita tunggu 10 menit biar lemnya agak kering, baru kita baut. Jadi kita pasang dulu yang belakang ini. Oke, langsung kita karet. Jadi kita cek, kita rapikan. Nah, ini teman-teman, ini sangat bagus ya. Ini walaupun LCD KW tapi bisa rapet. Nah, ini tidak ada lubang. Ini sangat rapet sekali. Coba kita hidupkan ya. Tes. Oke. Sambil nunggu loading, kita karet lagi. Kita cek dulu. Ini hasilnya sangat bagus. Tidak ada cahaya atau tidak ada noda. Oke, kita tambahi karetnya. Kita tambah satu lagi. Oke, cukup. Kita tes lagi. Nah, hasilnya sangat bagus. Pencahayaannya juga bagus. Dan hasilnya sangat luar biasa. Walaupun LCD KW ya, ini sangat bagus sekali, rapet, hasilnya sangat rapet. Kalau ada lem yang sedikit keluar seperti ini, kita bisa bersihkan. Tapi ini alhamdulillah lemnya aman, tidak ada yang keluar, ada sedikit, kita bersihkan. Oke, sangat bagus sekali. Oke teman-teman, jadi biar tidak terlalu panjang videonya, untuk baut-bautnya dan casing belakang ini tidak saya video ya teman-teman. Jadi cukup sampai di sini aja videonya. Jadi yang penting cara untuk memasang LCD-nya sudah full siap. Jadi ini tinggal kita baut, lalu kita lem untuk vektornya. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.